Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di lingkungan kita itu sudah sering terjadi. Izinkan saya, Aibtu Oki Setiana, Babin Kaptimas Desa Ciangsana, memberikan trik untuk antisipasi pencurian kendaraan bermotor ini. Saya sebut 3M, yaitu mudah, murah, dan memungkinkan. Adapun triknya adalah sebagai berikut. Trik yang pertama adalah upayakan standar berdiri atau standar ganda. Nah, seperti ini. Yang kedua adalah upayakan kunci setang mengarah ke kanan. Karena ini akan menyulitkan si pencuri pada saat akan menjebol kunci kontak. Contohnya seperti ini. Nah, ini susah. Nanti si pencuri susah pada saat memakai kunci letter T, susah untuk menjebolnya. Minimal akan mengulur waktu. Yang ketiga adalah dengan cara memasang baut. Ini harganya Rp1.000, namun akan sangat berguna menghambat terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Kita pasang di cakram rem, cakram depan atau belakang sama saja. Pada saat ini terpasang, ini akan menghambat si pelaku pencurian pada saat berhasil menjebol kontak, maka akan terhalang. Minimal ini akan mengulur waktu terjadinya pencurian. Yang terakhir, tentu bahwa kita manusia adalah sifatnya banyak lupanya. Kita pasang minimal stiker anti maling. Awas maling. Hal ini adalah untuk mengingatkan kita karena kita selaku manusia biasa sering banyak lupa. Semoga trik ini bermanfaat bagi warga sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.